dengan semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 3X min 7 di titik berabsis 4 adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 3X min 7 di titik berabsis 4. Artinya, X sama dengan 4. Kita akan mensubstitusikan X sama dengan 4 ke kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 3X min 7. Maka kurva Y sama dengan 4 pangkat 2 min 3 kali 4 min 7. Y sama dengan 16 min 12 min 7. Y sama dengan min 3. Maka diperoleh titik singgungnya adalah X1, Y1 sama dengan 4, min 3. Berikutnya, kita akan mencari gradien M yang dinyatakan dalam turunan pertama fungsi Y. Jika diketahui fungsi Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan n ax pangkat n min 1. Kemudian, jika diketahui fungsi Y sama dengan A, di mana A merupakan konstanta, maka turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan 0. Dari soal di atas diketahui kurva Y sama dengan x pangkat 2 min 3x min 7. Maka gradien M sama dengan turunan pertama fungsi Y ditulis dy per dx sama dengan 2x pangkat 2 min 1 min 3x pangkat 1 min 1 min 0 sama dengan 2x min 3. Untuk X sama dengan 4, maka gradien M sama dengan 2 kali 4 min 3. M sama dengan 8 min 3. M sama dengan 5. Maka diperoleh gradien M sama dengan 5. Maka persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 sama dengan 4, min 3 dan gradien M sama dengan 5 adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 tutup kurung sama dengan Y plus 3
sama dengan 5 buka kurung X min 4 tutup kurung. Y plus 3 sama dengan 5X min 20. Y sama dengan 5X min 20 min 3. Y sama dengan 5X min 23. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya Y sama dengan 5X min 23? Jawabannya adalah yang C. Y sama dengan 5X min 23. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!